Hai guys, di video kali ini aku mau bikin vlog 4. Kalian pasti udah tahu kan aku mau bikin apa. Aku mau bikin poci. Aku gak berani sebut yang segitu karena kemarin ada yang komen request kayak gini. Dia request minta bikinin vlog karakter poci. Dan di sini ada keterbatasan sedikit ya. Seperti yang kalian tahu, ini kostum dari, karena aku nggak punya kain putih dan saya kalau pakai kain putih, ini bekas karung tepung zaman dulu. Nah, buat kalian yang nggak terima kalau ini kostumnya terlalu gitu ya, berhubungan ini kainnya mirip kain-kain kafan gitu. Agak ngeri sih makanya, cuman ya ayo kita coba buat aja dulu. Nah, yang pertama-tama kita harus siapin dua bahan ini. Nah, ini body painting putih, ini PD. Seharusnya face painting juga, cuman karena aku punyanya PD ya sudahlah ya. Jadi cuman dua warna. Mungkin nanti aku tambahin satu bahan yang benar-benar itu rahasia aku banget kalau buat special effect makeup. Jadi aku mau bawain ini. Pakai brush. Ini harus pakai primer dulu ya sebelumnya, biar nggak langsung nempel ke kulit. Aku nyari kaca deh, mana ya kaca? Jadi ini langsung aja diratakan ke seluruh wajah. Apa-apa kena cuma karung ini. Jadi kan kalau misalnya kain putih gitu kan sayang ya kan, mau dikotor-kotorin sayang. Kalau buat pocong menurut aku sih kan kesebut, menurutku gampang-gampang susah ya. Gampangnya kan cuma gitu-gitu aja. Yang susahnya itu menghayati. Gak usah halus-halus ya, namanya kulit hantu itu kan gak sehalus itu gitu. Makanya kulit-kulit kan semakin serem semakin mengalir. Dan kita set pakai bedak. Langsung habis gak sih? Aku bikin lagi. Oh iya, aku jadi ingat waktu dulu aku bikin apa? Bikin kepala. Sayangnya waktu itu aku belum punya HP. Jadi warna hitam. Dan akan aku timpa pakai face paint putih lagi. Aduh, belepotan. Shadow hitam. Oh enggak, ini ada bekas paintnya. Jadi kalian mau tahu? Ya, memang benar-benar ini. Aku selalu pakai ini kalau buat special. Dan ya, ini
final looknya. Gimana? Udah serem apa belum?